Okay, apa? Udah capek ini Pak, aduh. Wow, asam payak yang telah masak. Ya, kebanyakan. Ini udah berbau dah. Bunga guys, bunga asam payak guys. Ini pula buah yang belum matang. Dan rasanya sangat kelat. Tak boleh makan ya kalau tahan dengan kelat. Oh, makan kelat dong ni. Din, berdua dah tarik. Kasih din di mendor ke nyaman. Weh, buat merok ke buah aja. Merok kuning. Ayo, makan ke kelat. Kalau tarik ke sini. Kita ambil. Proses untuk mendapatkan umbut asam payak. Nih, tepuk, tepuk, tepuk pun tak. Isap. Nih. Lalu lu kupan terus. Sudah. Iya. Oke. Lu kupan terus sampai bagian. Gua ambil video. Oke. Ya. Ini bisa kebuka bagian. Mungkin ada jalur. Ya, sepiak sih kayu kaku tadi. Yang singkalan punya. Dah. Jual barang lagi di toko. Proses untuk mendapatkan umbut asam payak agak sukar, sebab itulah harga di pasar tamu agak tinggi. Dah? Jom deh. Dah?
Lupa. Lupa ke watu deh. Dun. Lupa sini. Pakai. Nah. Ini dia lupa ni. Wah, pin nak boleh. Sampai lama. Lama. Pak, impan lama. Kalau perut. Mak. Lama. Oh, menyimpan lama. Spesial tak simpan lama. Okay. Cuba. Lucu. Mit nah. Japun dah mit. Dia kau sai dah. Mana? Tai dinas melau. Dia belum sai di dalam mesti. Benda nama itu waktu itu. Mesti kita dapat. Dian ke lagi. Dah. Depan. Ya. Bangkok. Lucu kau. Boleh lah. Kira hitam je lah. Nama nama durik yang ngam kau. Omongan dia. Cukup kena sekali iomnya kau. Kau semua iomnya. Ngeri medok kita tinggal kau. Aduh. Wow, aduh dah. Kait. Dah kena masuk lubang. Ayah, nak aku bilang gue ibu dikuya. Aku dah aja like kita dia naik kurang buah dah. Ni nemu man. Lagi gusan lagi. Aku kas tunjuk kayak kasuk saya gusan baru nak. Nak buah aku tadi. Tuk lu. Mau kulit kau sanyak nan, tak ngalus kau kaju. Agi el kaban.
Slow kau. Membuka pelepah asam paya, kenalah perlahan-perlahan, tak boleh laju-laju. Takut nanti kena dulu. Umbut di dalam patah. Dan tidak cantik dilihat. Hanya yang pakar saja dapat melakukan dengan betul. Ayo. Okey, kena semua. Ini hasilnya guys. Umbut asam paya. Rasanya sedikit pahit. Cara memasaknya boleh dipelbagaikan, antaranya menggunakan belacan atau bahan-bahan lain.